Halo Trader Option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat trading plan ya. Trading plan, apapun kegiatan Anda yang Anda lakukan, Anda harus membuat plan, rencana. Ya. Contohnya Anda mau ingin membeli mobil, contohnya, berarti planningnya harus mengumpulkan uang. Terus membeli mobilnya, Anda senangnya mobilnya apa? Contohnya Innova. Oke, Innova harganya 500 juta. Berarti plannya saya harus bekerja, ya, saya harus bekerja untuk mengumpulkan. Contohnya Anda planningnya pingin kredit, jadi Anda harus mengumpulkan uang tersebut untuk minimal katakanlah DP-nya di 10% ya contohnya. Berarti kalau 500 juta 10% berarti 50 juta down payment-nya. Jadi untuk mengumpulkan 50 juta planning-nya Anda harus bekerja, Anda harus trading, harus profit sekian gitu ya. Target 3 bulan ke depan DP-nya terkumpul, planning-nya seperti itu. Anda buat, jabarkan. Terus setelah terkumpul, Anda dapat mobilnya, berarti kan Anda harus membayar cicilannya. Nah, planning selanjutnya gimana untuk membayar cicilannya, dan seterusnya, itulah namanya planning, ya. Nah, ntar kita akan ulas semuanya, bagaimana cara membuat trading plan di, membuat trading plan, ya. Jadi rencana untuk trading. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dibantu like, subscribe, comment, dan share. Jika Anda suka, silakan klik like. Ya, jika tidak suka, not like ya. Dan tapi di komen ya, jangan not like aja tapi nggak ada masukannya. Terus Anda subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi ketika kami merilis video baru. Terus Anda subscribe, terus Anda share ke teman-teman Anda. Ya. Terus kami pertegas lagi bahwa channel Mahir Trading ini bukan ajakan ya. Kami tidak mengajak teman-teman untuk bertransaksi di platform manapun. Jadi kami berfokus kepada sebagai YouTuber ya. Kami YouTuber, kami bisa menghasilkan uang dengan monetisasi ya. Nah, ini sekarang belum termonet memang karena memang channelnya masih baru. Dan kita sudah mengeluarkan 62 video sudah ya, yang setiap seminggu itu dua kali kita rilis videonya, dan dia berurutan ya. Anda bisa lihat dari video pertama sampai video terakhir semuanya tentang trading, khususnya di option bagi teman-teman yang trading di option trading ya. Mulai dari money management, risknya semuanya ada semua lengkap di sini ya. Nah, kami juga tidak menyiapkan signal berbayar, terus titip dana, EA, apapun namanya, kami tidak ada sama sekali itu. Karena murni kami adalah sebagai YouTuber ya, jadi kami merecording ini semuanya, live trade, tapi recording, jadi kita nggak nge-live ya. Tujuannya hanya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang masih bertransaksi di option trading, supaya tidak sesat ya, artinya tidak mengalami kerugian yang begitu besar ya sebelumnya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar kita tambah semangat ya tradingnya. Oke, seperti yang saya kasih gambaran tadi, bahwa trading plan itu sebelum Anda memulai suatu pekerjaan apapun, Anda memiliki tujuan apapun, Anda harus merencanakannya dulu. Sama halnya dengan trading, Anda harus punya rencana trading.
ya, punya rencana trading. Ini saya kasih gambaran, saya coret-coret ya. Jadi judulnya adalah trading plan. Dengan goal atau tujuannya adalah pasti profit. Gak mungkin dong kita trading tujuannya loss, kan gak mungkin. Apapun kehidupan dunia, kita pinginnya bahagia ya, profit ini sama juga dengan bahagia lah ya, loss itu sengsara ya, bahagia. Nah jadi kita harus membuat trading plan. Nah bedanya trading plan ini kita kan nggak tahu nih, ini harga bergerak di sini ya, ini filosofinya, kita kan nggak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi, harganya ini naik kah apakah turun, kita nggak tahu. Sama halnya dengan trading plan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang kita tahu hanyalah kita membuat rencana, rencana dan rencana. Mengenai hasil ya, kita serahkan kepada si pencipta atau si maha pengatur, yaitu Tuhan ya, Tuhan yang maha esa ya. Nah jadi secara teori trading plan ini yang pertama ya, yang pertama adalah kita harus mapping dulu. Kita harus mapping. Mapping itu kita melihat kondisi market hari ini. Ya. Di mana kita akan entry OP, di mana kita meletakkan stop loss, di mana kita meletakkan taking profit. Ya, mapping. Tujuannya mapping ini adalah untuk menentukan open position. Setelah open position terbentuk, baru kita tetapkan, wah, kita akan OP di harga sekian. Contohnya 137.2, kita akan OP buy. Tentukan dulu marketnya, contohnya ini kan US dollar yen ya. Dolar yen berarti kita mengambil posisi buy di 137.4.5 lah, kita nge-buy di situ. Karena analisa kita setelah kita mapping, kita beranggapan bahwa harga akan naik, buy. Setelah kita tentukan buy, berarti ada dua. Yang pertama ditentukan adalah stop loss-nya dulu. Stop loss-nya di berapa? Terus TP-nya di berapa? Oke, 137.50 contohnya. Berarti kita target ngambil 50 pip ya. Kita tentukan dulu kalau 50 pip stop loss-nya berarti 30 pip aja ya. Berarti kalau 137.5 berarti SL-nya 100, kalau kita buy berarti 137 poin kurangin ya. Berarti kan kita buy berarti kita kurangin 30 berarti 137.20. Terus TP-nya 137, kita tambah 50, jadi 138.00. Nah, inilah trading plan kita. Nah, sebelumnya kita juga harus screen dulu ada news nggak di situ. Di jam, katakanlah, kan market ada 3 tuh, 3 area, atau 3... tiga zona ya, pertama zona Asia, terus zona Eropa, ini saya sudah jelaskan di video saya yang lalu, dan Amerika. Nah pada saat hari, kalau saya pada hari ini malam ya, berarti zona Amerika. Nah saya masuknya ketika ada news atau tidak ada news, terserah ya. Ini dulu kita tentukan, wah saya mau di Asia aja. Ah, karena saya sibuk kerja, saya kan bukan trading for living. Ah, saya mau tradingnya, karena saya kerja sih di Asia, saya tidak pernah trading di Asia. Saya hanya karena saya pulangnya jam 5 sore, berarti saya bisa trading jam 6 sampai jam 10 malam contohnya. Berarti saya bisa ngambil di irisan dua ini, Eropa dengan Amerika. Nah, Anda mapping.
kalau tradingnya rencananya jam 6, udah jam 6 Anda mapping. Mapping kan nggak lama, tergantung dari kebiasaan Anda ya. Mapping itu adalah menentukan di posisi mana. Yang pertama, mapping itu kita tentukan tren dulu. Ya, trennya naik atau turun. Ya, terus baru kita tentukan, kalau misalnya naik, berarti kita harus buy dong. Buy-nya di berapa? Kalau dia koreksi, di berapa? Terus yang pertama kita tentukan adalah SL-nya dulu. SL-nya di berapa dulu? Baru ntar TP-nya gitu. Nah, setelah ini, setelah ada semuanya, news-nya sudah lewat, katakanlah tidak ada news pada hari itu, Anda trading jam 7, klik, jam 7 klik. Nah, saya sarankan Anda OP itu setelah close candle H1. Ini paling bagus. Close candle H1, Anda baru situ OP. Mau buy, mau sell. Terus yang keempat, Anda juga harus menentukan tipikalnya apa. Kalau Anda trading harian, berarti Anda harus scalping aja. Scalping, ngambil 5-10 pip. Gitu. Atau sampai 20 pip. Nah, scalpingnya Anda harus pilih. Ya, ini saya hapus lagi ya. Nah, jadi ketika Anda scalping, Anda harus tentukan. Karena scalping ini kan cepat ya, scalping ini. Scalping ini kan bahasanya artinya mencuri. Biasanya ini lotnya besar. Ya, pipsnya kecil. Nah, tapi kalau Anda beginner, Anda baru trading, ini Anda jangan lakukan ini. Ya. Nah, kalau Anda sudah mahir, sudah 1-2 tahun trading, Anda boleh melakukan scalping. Jadi, Anda harus tentukan ya, berapa jumlah OP hari ini. Nah, itu kan baru tadi masih buy sell buy sell-nya. Yang terpenting adalah ini jumlah atau money management. Nah, disinilah Anda harus mempertaruhkan uang Anda tuh di sini letaknya, bukan di teknik trading. Kalau buy sell itu biasa, tapi kalau selama MM-nya Anda, money management Anda tidak benar, Anda akan loss. Pasti Anda akan loss. Jadi cara ngitungnya gimana MM itu? Contoh, Anda punya $100. Ya. $100 ini berarti kalau sesuai dengan rule money management, Anda hanya maksimal OP adalah 10% dari 100. Maksudnya adalah uang yang akan dipertaruhkan. Ya, berarti hanya $10. Nih, cara ngitungnya seperti gini, $10. Jadi $10 ini adalah langsung kita bilang risk Anda adalah $10. Terus bagaimana cara mengaturnya? Ini kita gambar di sini aja. Kita pakai whiteboard. Jadi lebih jelas ya. Ini ganti warnanya, ganti warna hitam. Nah, jadi contoh $100 tadi saya ulangi. Jadi yang dipertaruhkan adalah $10 ya. Nah, $10 ini langsung Anda marking sebagai risk atau resiko yang harus Anda bebankan. Ya. Jadi hanya 10%. Langsung aja per hari. Jadi risiko Anda hanyalah 10% per hari saja. Nah, berarti Anda masih memiliki 90% atau $90. Seandainya hari ini Anda loss 10. Nah, $10 ini
ya, $10 ini tidak serta-merta langsung Anda OP gitu. Nah, di IT option ini kan ada 4 ya, ada standar, lot standar maksudnya, lot standar, ada namanya lot mini, ada namanya lot micro, ada namanya lot sen. Kalau lot standar ya 1.0, ini pergerakannya 1 pip itu $10. Ada namanya mini 0.1 lot ya, ini sama juga gerakannya, per pipsnya itu adalah $1. Micro 0.01, ini per 1 pipsnya itu $0.1 per pip. Yang terakhir 0.001, ini per pipnya $0.01. Nah, yang lebih simple Anda main di mikro saja, saya sarankan. Bisa juga di sini kalau Anda masih takut kehilangan uang. Jadi maksimal memang harus di $10 ini diatur. Nah, kalau $10 ini berarti kalau kita menggunakan 0.01, berarti ketahanannya jadi 10 ya, $10 bagi 0.01 ya. Ini kan sama juga dengan berapa? Ayo. Kalau 10 bagi 0.1 itu 100. Berarti ini bisa menahan 100 pip jika kita OP menggunakan lot 0.01. Contohnya kita buy terus turun 100 pip baru habis ini. Ya. Nah, kan kita punya modal nih, jadi dalam bentuk pip 100 pip. Nah, ini kita bisa split ya. Kita split menjadi katakanlah minimal 2 lah. 50 pip resiko, 50 pip resiko. Contohnya ini euro US dollar. Ini Australian dollars US dollar. 50 pip, ini 50 pip. Berarti 50 pip kalau 0.01 ya. Ini kan sama juga dengan 50 pip ya. Risknya 50 pip. Ini juga. Jadi kalau ini 0.01, ini juga 0.01. Seandainya ini kita split lagi 2, sama tetap 0.01, berarti kan kalau 0.01 risiko kita di 50 pip. Berarti kalau kita bagi lagi ini stop loss kita di 25 pip, berarti kita bisa OP untuk Australian dollars AU itu maksimal kita bisa OP 0.01 itu 2 kali OP. Ini juga euro 2 kali OP, berarti bisa kita 4 kali OP. Ya, jadi kita 4 kali OP, stop loss-nya 25 pip. Kalau SL-nya 25 pip, berarti TP-nya dikali 2, berarti 50 pip. Paham ya? Gampang kok caranya kok. Jadi tentukan dulu pip-nya berapa. Jatah kita berapa. Terus kita bagi. Mau bagi 2, bagi 3, bagi 4, boleh. Kalau bagi 4 ya 25 pip, 25 pip, 25 pip, 25 pip. Contohnya ini Australian dollar, US dollar, ini euro, ini GBP US dollar, yang satu lagi Australian dollar US, apa NU contohnya, nah New Zealand dollar US dollar. Nah, jadi maksimal OP, maksimal adalah 4 kali OP. Kalau misalnya lebih kecil lagi daripada 25 pip itu agak berat di option, karena memang spreadnya agak lebar dikit dengan platform lainnya. Nah, ini yang kita tentukan dulu. Jangan main asal OP saja. Bisa nggak langsung karena dia 0.01 langsung
ini kan ada 40, langsung aja 0,04 ya, langsung kali 25 pip, langsung di EU langsung kita klik 0,04. Nah ini nggak bagus, kita harus bagi risikonya, harus bagi ya, minimal kita main di 2 pair ya. Bisa jadi pair yang pertama kita benar, pair yang kedua kita salah, jadi masih bisa di backup. Tapi kalau kita ngambil hanya satu pair, ini salah ya udah ambiarin. Jadi 10 dolar ini jatahnya memang harus satu hari gitu, karena memang target kita, planningnya kita masih punya 9 hari lagi, setiap harinya tuh 10 dolar risikonya. Nah triknya juga nggak sekaligus, jadi kan kita bagi 4 gitu ya, jadi kita bagi 4, contohnya begini. OP dulu kita di EU ya 0,01, SL nya 25 pip, TP nya 50 pip. Ternyata percobaan pertama kita masih profit. Percobaan kedua, ini kalau kita buat tanpa agul ya, sampai dikit. Ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Percobaan kedua, loss. Kita lanjut. Percobaan ketiga, profit. Masih lanjut. Percobaan keempat, profit. Lanjut. Percobaan kelima, profit. Masih kita lanjutkan. Jadi kapan kita berhentinya? Kita berhentinya ketika percobaan keenam kita loss, dua kali berturut-turut loss. Ini kita stop trade today. Nah, ini yang penting. Ini dalam rangka menjaga ini ya, money management. Contoh sekali lagi, pertama loss, kedua loss, udah stop trade. Nah, kan ada tiga market. Kalau di Eropa dan di Amerika, kalau kita ngambil malam ini Asia. Asia, ini Amerika. Nah, jadi dua kali kita OP, loss-loss, itu kita stop trade. Kalau kita di jam 7 kalah, nanti kita bisa coba lagi di jam 11. Berarti jatah Anda masih ada dua kali OP lagi. Selama tidak berturut-turut loss-nya dua kali, itu silakan lanjutkan terus. Jadi di sini kuncinya. Contoh lagi ya, ini profit. Profit, loss, profit, profit, loss, loss, stop. Stop trade, ST. Ya. Tapi kalau gini kan 1, 2, 3, 4. 4 kali win, 3 kali loss. Ini akumulasi masih profit. Karena kita pakai RR-nya 1 banding 2. Gitu ya, paham ya. Nah, selain kita memperhatikan yang pertama tadi aspek. Yang pertama kan tadi mapping ya, kita bahas lagi ya. Mapping dulu gitu. Setelah mapping baru tentukan jumlah lotnya, OP-nya, OOP dulu ya, kita tentukan open position-nya. Terus jumlah lotnya kita tentukan. Cara entry-nya, cara clear posisinya. Itu semua saya sudah ajarkan di video-video sebelumnya. Coba Anda lihat-lihat lagi. Cara OP yang baik, yang benar. Nah, ini yang sebenarnya. Ya. Untuk menjaga ritme emosional Anda, itu yang paling susah sebenarnya. Karena kita ketahui bahwa sukses trader itu, kalau kita bagi gini. Nah. Nih, ini 55%. Ya. 30% dan 15%. Nah, yang saya bahas terakhir itu ini, money management MM. Yang terbesar itu malah yang tidak kita bahas, 55%. 15% ini mapping atau strategi. Strategi plan ya, strategi plan kan sama aja ya. Malah yang 5% ini yang susah, yang tidak terlihat gitu.
Kalau ini tadi kita bahas di 30%, kalau Anda hanya menguasai 30 plus 15, 45 banding 55. Anda masih kalah, Anda nggak bisa sukses trader gitu. Sebenarnya tanpa Anda mapping juga, kalau Anda sudah menetapkan ini 55% dengan 30% sudah bobotnya 85%, itu sudah mayoritas. Anda, saya yakin Anda bisa profit di sini. Ya, jadi Anda harus tentukan dulu ininya, sukses tradingnya di 85% ini. Jadi jangan serta-merta Anda menghiraukan yang namanya money management. Nah, contohnya apa ini? Ini kita belum, ini bahasa singkatnya psikologis deh namanya, psikologis trading. Contohnya yang pertama, OP terburu-buru. Kedua, lotnya nggak sesuai MM. Ketiga, tidak sabar. Profit dikit, padahal sudah pasang stop loss, sudah pasang TP, langsung diambil. Yang ketiga, Anda greedy, serakah. Main hajar lot, wah yakin dia buy. Turun, dia buy lagi, turun, dia buy lagi. Ngelewati itu, dia tidak disiplin. Ya, ragu-ragu. Tidak mengikuti trading plan. Pokoknya trading plan yang sudah kita buat itu dilaksanakan, mau profit atau loss itu dilaksanakan. Kan di trading plan itu kan sudah ada risk, muncul risk tadi kan yang saya bilang tadi, $10 kan sudah muncul angkanya. Inilah risikonya. Nah, ini harus dilaksanakan. Apapun konsekuensinya, $10 ini risiko kita, nggak boleh lebih dari $10 gitu. Ya, jadi yang $90 ini harus terjaga. Ini untuk modal kita trading besok. Seandainya hari ini loss $10, terus yang 50% ini paling banyak. Terus kita selalu geser-geser, stop loss digeser, TP digeser. Seharusnya TP-nya sudah $10. Wah, ini masih mau turun. Saya pinginnya $15, ternyata di $10 dia naik, malahan jadi minus. Setelah di minus, kita biarin aja. Namanya kita selalu berharap, hoping, kita berharap harga akan kembali, floating kita ntar akan jadi profit. Terus kita tidak mendengar, kita selalu mendengar pendapat orang lain. Kan rumusnya di forex itu tidak ada yang tahu harga mau kemana, ya detik ini mau kemana, mau naik kamu tuh tidak ada yang tahu. Terus kalau tidak ada yang tahu gimana? Apakah kita harus mendengar pendapat orang lain? Sedangkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ke depan, kan gitu logikanya. Nah, yang seperti ini Anda tuh terjebak, jebakan itu di sini semua sebenarnya. Bukan dari teknik trading Anda, tapi Anda selalu terjebak oleh permainan Anda sendiri gitu. Ya, paham ya, teman-teman ya. Jadi inilah ya, kita punya pengalaman sampai bertahun-tahun hanya di masalah 55% itu. Sebenarnya orang kebanyakan loss di faktor 55% ini. MM-nya oke, ya, sesuai lot. Tapi kalau ininya rapuh, tetap loss. Orang malahan rela mengeluarkan uang jutaan rupiah hanya untuk belajar strategi. Hanya 15% loh yang dia kejar. Padahal apa, di dalam dirinya sendiri ini 55% ini sudah menunggu. Inilah modal paling besar. Tapi mereka tidak menyadari. Mereka terhipnotis bahwa trading itu bukanlah faktor dari yang 15% ini. Disinilah letak
trading itu di sini, di faktor 55% dan 30%. Anda seorang goblok pun, maaf ya, segoblok-gobloknya Anda tidak pernah mapping, tidak tahu strategi, taunya hitung kancing baju aja. Selama Anda memegang teknik 30% ini, Anda disiplin di lotnya, terus Anda disiplin juga dalam menentukan ini semuanya, saya yakin Anda tidak akan mungkin MC margin call jika Anda memenuhi dua syarat ini. Saya berani taruhan sama Anda. Ya, karena pernah kita uji coba, saya tidak ajarkan ini, saya cuma mengajarkan kamu maksimal open 0,01 lot. Ya. Enggak boleh lebih dari ini. Ternyata benar dia terapkan 2 kali OP loss, stop trade today, lanjut lagi besok. Ya, jangan dipaksa. Nah, berarti kan dia disiplin toh, disiplin melaksanakan apa yang telah kita rule-nya mereka sudah tahu. Enggak. Selama sebulan saya pikir akunnya habis yang $100, ternyata tidak. Jadi tidak untung, tidak profit gitu. Transaksinya ada ratusan kali transaksi. Ya, selama 4 minggu itu. Nah, inilah yang bisa kita jadikan acuan gitu. Maksudnya kita jadikan contoh buat teman-teman. Karena memang sukses trading itu bukan Anda jago memprediksi harga, tapi Anda bisa mengendalikan psikologis. Itulah yang terpenting sebenarnya, bukan teknik trading Anda. Makanya saya tidak kurang-kurang ya, selalu menjelaskan. Setelah OP Anda pasang stop loss ya, saya tidak sebutkan TP dulu, taking profit. Saya selalu menyebutkan stop loss dulu. Saya selalu setting stop loss dulu. TP-nya nanti setelah pasang stop loss. Rugi ya sudah rugi. Trading memang tempatnya rugi, tempatnya untung. Nah, dari rasio ini semuanya, kita ketahui bahwa hanya 10% saja yang bisa melaksanakan tadi, yang 85% ini, bobot 85% ini hanya 10% aja. Ya, dari 100 trader, itu cuma 10 trader aja yang bisa. Dan ini juga 10 trader juga nggak semuanya konsisten. Paling-paling yang konsisten itu cuma 2% aja, atau 2 orang aja. Yang 8 ini masih, awalnya 8 ini disiplin, akhirnya lama-kelamaan muncul greedy-nya. Hanya 2% aja dari 100 trader, cuma 2 orang aja yang bisa konsisten. Yang kita butuhkan kan konsistensi dari trading tersebut ya. Kalau ibaratnya kita punya portofolio dalam bentuk grafik, landai tapi naik ya. Bertumbuh. Ini yang bagus. Kebanyakan trader pinginnya begini, langsung gini, 60 derajat. Nanti juga jebloknya juga 60 derajat. Itu sudah pasti, itu sudah rumus, itu sudah statistik ya data. Jadi kita nggak bisa. Nah, begitulah gambaran yang saya buat ke teman-teman. Saya kita hari ini nggak trading. Yang penting, bagaimana cara men-setting namanya trading plan ya, yang baik dan benar itu. Kalau Anda mau lihat referensi banyak, silakan cari di internet, di TikTok kah, di YouTube kah, trading plan yang baik. Yang pada intinya, trading plan itu tidak akan berguna jika Anda masih tidak menerapkan namanya psikologis. Anda masih terpengaruh sama tradingan atau signal-signal yang diberikan orang lain, Anda masih tidak disiplin dalam ketentuan jumlah lot, Anda sering menggeser-geser stop loss, TP selalu digeser, Anda tidak sabar, dah banyaklah semuanya begitu ya. Oke, semoga bermanfaat tayangan kita ini. Tetap semangat buat teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalam.